Oke guys, selamat datang di Motobrats TV dengan host kesayangan kalian mulai saat ini, mulai detik ini, the one and only, cuma di Cinere, di Depok, Fadel Ski guys. Thank you banget nih buat owner dari Motobrats TV yang sudah mempercayakan gua menjadi host satu-satunya untuk saat ini dengan kontrak 10 tahun ke depan dengan bayaran miliaran rupiah. Bukan begitu benar kameramen? Enggak, bercanda. Pokoknya thank you banget ya buat owner Motobrats sudah mempercayakan gue sebagai host. Jadi untuk beberapa video ke depan, gue akan menemani Brats-Brats semua di luar sana. Dan hari ini, ya, untuk memulai konten siang hari ini, gue akan memberitahu kepada netizen-netizen semua contoh-contoh persiapan riding yang salah bersama Fadilski. Monobrats Explore Ride, tempatnya Explore Big Bike. Oke guys, seperti yang kalian tahu di luar sana banyak banget kan ya orang dengan gaya fashion bermacam-macam dengan gaya ridingnya dia sendiri-sendiri guys. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, bahkan bocil gitu guys ya. Kalau kita bahas sedikit ya, kalau mulai dari bapak-bapak biasanya dia ini full gear gitu ya, pakai jaket lengkap, protektor, balaklava segala macam. Nah, yang mengundang perhatian ini anak muda dan bocil-bocil. Bahkan ada yang berani gak make busana sama sekali guys. Jadi cuma make kutang atau bahkan gak make baju gitu guys. Jadi, seperti yang gue lihat di Instagram luar negeri. Bahkan ini bukan cowok, tapi cewek. Jadi membuat pikiran gue tuh traveling kemana-mana guys. Jadi bukannya motoran, malah gue pengen ke kamar mandi. Nah, jadi kalau gitu guys, ini adalah contoh-contoh persiapan riding yang salah. Yang pertama, mandi. Ini mungkin hal simpel yang jarang dilakukan para rider di luar sana. Bangun tidur, mau san mori, dan langsung riding aja deh. Nope, don't do that guys. Saat lu riding dan lu belum mandi, yang ada pas lu berhenti di jalan, ada yang kebauan, malah pingsan deh guys. Riding pakai kaos aja, lebih baik pakai jaket protektor. Kenapa? Jelasin deh safety-nya, terutama buat yang pakai motor ber-CC besar. Riding cuma pakai sendal, amit-amit jatuh, kegesek semua itu jari, kaki dan ankle. Riding gak bawa surat-surat dan SIM motor. Kalau riding motor yang dibawa STNK-nya adalah SIM C, jangan STNK dan SIM mobil yang kalian bawa, gak bakal diterima sama polisi kalau kena tilang. Bawa kucing saat riding ya, penting-penting banget Brats. Masa kalian riding bawa hewan peliharaan, kalau dia loncat gimana itu Brats? Payung untuk keadaan hujan emang bener-bener aja sih, tapi kalau dibawa riding salah besar. Pastinya Brats, kalau terjadi rem mendadak, tangan dan payung, itu bisa membahayakan diri kita sendiri juga kan. Motor baru tapi langsung gaspol, minjem motor orang,
Buat sebagian orang, mungkin memang ini cara paling gampang buat nyobain motor lain. Tapi, kalau kalian mau nyobain motor orang, sebisa mungkin kalian tahu resikonya. Paling parahnya apa? Dan kalian harus bisa bertanggung jawab atas semua yang kalian kerjakan. Pas lagi putus cinta. Nah, masa-masa emosional seperti ini, kalau bisa coba kontrol dari dulu buat gak gaspol maksimal di motor. Kadang suka lupa diri. Surely, yang naik motor memang bisa bikin happy. Tapi kalian yang tahu batasan diri sendirilah ya. Jangan sampai pas lagi emosi-emosinya, kalian naik motor, gaspol kenceng-kencengan, terus marah-marahin semua warga pengguna jalan. Setiap ada yang motong jalur kalian, situ anak Raja Majapahit. Yang, aku jemputan naik Ferrari ya. Nah, yang terakhir paling penting banget nih Brats. Kalau mau jemput pacar naik motor, ya jangan bilang mau naik mobil. Kan kasihan ya ceweknya. Persiapan perempuan buat naik motor sama mobil kan beda. Bajunya pasti beda, naik motor enak pakai celana. Rambutnya juga yang mungkin gak spray kaku. Susah, nanti pakai helmnya, make upnya juga pasti beda lah ya. Yang, iya jadinya naik BMW ya. BMW motor. Itu loh yang aku baru beli dari Motobrats. Ya udah kamu siap-siap ya. Jangan lupa pakai pengaman. Iya, maksudnya pengaman riding gear. Oke, aku jemput kamu sekarang ya. Aduh. Oke guys, jadi itu adalah contoh-contoh yang udah gua kasih hari ini. Kontennya semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Gue mau ngingetin juga, jangan lupa subscribe channelnya Motobrats TV. Kemudian follow social media Motobrats, mulai dari TikTok dan Instagram. Dan of course, follow juga Instagram gue karena tahun ini kita akan menuju ke 100 ribu follower. YouTube gue juga di Fadel Muhammad. Oke, okay, I'll see you on next video, next content bersama gue, the one and only host, Fadelski. Bye-bye!